Halo Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 8 semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 241 Ayo kita berlatih 9.2 Soal nomor 1 dan nomor 2 Disimak ya deh ya Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 1 Tentukan rata-rata dari data yang diberikan berikut A, B, C, D yang harus kita hitung rata-ratanya langsung aja untuk yang A cara menghitung rata-ratanya begini ini 11, 12, 12, 12, 12, 13, dan 14 ini kita jumlah semua nanti jumlahnya berapa terus dibagi dengan banyaknya data banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah Kak Sari tadi udah ngitung deh 11 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 14 ini hasilnya adalah 86. Jadi untuk nomor satu yang A rata-ratanya sama dengan 86 dibagi 7. Nah, hasilnya koma-koma enggak -koma, apa-apa yaitu 12,285. Ini ya gitu lanjut ke yang B caranya sama kita jumlah dulu ini 108 tambah 103 tambah 98 dan seterusnya sampai tambah 126 nanti kalau udah ketemu hasilnya dibagi dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dibagi 11 jadi gini untuk yang B rata-rata sama dengan jumlah seluruhnya adalah 1147 terus dibagi 11 hasilnya koma-koma lagi yaitu 104,273 oke kalian cek lagi ya untuk hitungannya Kak Sari ya takutnya salah terus yang C kalau salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya sayang ya. Nanti kalau Kak Sari perlu bikinkan ralatnya Kak Sari lalat, ralat. <laughs> kalau um, harus dibuatkan video yang baru Kak Sari buatkan juga nggak apa-apa. E, yang jelas ini sudah Kak Sari hitung beberapa kali. Insya Allah benar kok. Ya. Nah, lanjut sekarang yang C. Caranya sama, 40 50 55 68 37 50 ini jumlahin aja semuanya. Terus nanti dibagi 1 2 3 4 5 6 7 ya, dibagi 7. Tadi kalau dijumlahin kasar ngitungnya ketemunya adalah 300. Nah, terus 300-nya ini dibagi dengan 7. Hasilnya koma lagi ya, 42,857. Yes, itu yang C. Nah, sekarang yang D, lihat dari e, diagram batang ya, pengunjung di klinik kesehatan gigi ini gambarnya. Nah, ini dia jumlah pengunjung di klinik gigi. Di sini hari ke 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 hari yang didata. Kemudian banyak pengunjungnya ini dia. Pada hari ke-1 ada 12 pengunjung, pada hari ke-2 16 pengunjung, hari ke-3 0 pengunjung, hari ke-4 8 pengunjung, hari ke-5 31 pengunjung, hari ke-6 28 pengunjung dan hari ke-7 17 pengunjung. Nah, kita kan disuruh menghitung rata-ratanya. Rata-ratanya caranya gini. Rata-rata sama dengan ini kita jumlah semua ya 12 tambah 16 tambah 0 dikasari tulis 12 tambah 16 tambah 0 0 nya juga ditulis ya dek ya terus tambah 8 tambah 31 tambah 28 nah terakhir satu lagi ditambah 17 Terus nanti dibagi dengan banyak harinya. Banyak harinya itu juga bisa dihitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti dibagi 7. Nah, hasilnya ini tadi Kak Sari jumlahkan adalah 112. 112 dibagi 7. 112 dibagi 7 itu hasilnya bulat yaitu 16. Jadi, rata-ratanya adalah 16. 16 apa? 16 pengunjung. Yes, selesai soal nomor 1 A sampai D Nah sekarang ke soal nomor 2 Kita lihat dulu Ini soal nomor 2 nya Mean dari 12 data adalah 6,5 Tentukan jumlah seluruh data tersebut Nah nomor 2 ini simple Caranya kayak gini Kalau mau menghitung jumlah seluruh data Gunakan rumus mean dikali banyaknya data Meannya tadi berapa? 6,5 Dikali banyaknya data berapa? Ini 12 data ini ini banyaknya data yaitu 12 tulis nah terus dihitung deh 6,5 dikali 12 aku udah ngitung hasilnya adalah 78 ini jawabannya untuk soal nomor 2 Yes, selesai ya. Simpel aja, hanya 5 menit belajar sama Kak Sari kali ini. Nanti kita sambung di video yang lain untuk soal-soal berikutnya. Nah, untuk yang mau gabung di grup selama belum penuh masih boleh chat aja ke 081456109870. Gabung ke dalam grup gratis. Kak Sari tunggu. Nah, sampai sini dulu ya. Ketemu lagi di video yang lain. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, di-komen, di share dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.